SM Store, amanah dalam muamalah. Apakah meminjam buku di perpustakaan, lalu saat mengembalikannya harus membayar denda keterlambatan, misalnya 1000 kali? Apakah ini termasuk riba? Akhilaf di antara ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan dia riba karena itu mengambil hak orang tanpa kebenaran. Ada yang mengatakan dia tidak karena itu peraturan. Allah alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa itu peraturan dan itu bukan riba. Sebenarnya lebih istilahnya bukan tepat, bukan riba, tetapi istilahnya adalah memakan harta orang tanpa kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan mengambil harta orang lain dengan kebatilan. Jadi tidak tepat untuk istilah riba tersebut. Tetapi tadi yang saya katakan, saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya dia bukan memakan harta tanpa kebatilan, tetapi dia adalah peraturan yang semestinya harus ditaati. Allahu a'lam.